Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang materi matematika kelas 5 SD atau MI semester 1 atau ganjil. Nah, untuk kali ini adalah tentang perkalian pecahan. Soal Bagus juga sudah berhasil upload untuk materi penjumlahan, pengurangan, campuran, pecahan, campuran, ya. Nah, materi tersebut silahkan bagi yang belum untuk disimak, ya. Link tersedia di bawah video ini atau di deskripsi video ini. Selanjutnya, sebelum dilanjut, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi materi dan soal latihan terbaru lainnya. Dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita akan membahas materinya. Perkalian pecahan, nah, dimulai dari perkalian dua pecahan biasa, ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Perkalian ada 2/3 dikali 3/5. Nah, untuk mengoperasikan pecahan ini cukup dikalikan seperti biasanya, ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, ya. Sama dengan ini 2 dikali 3 6 langsung saja, ya. 2 kali 3 6, 3 dikali 5 15. Nah. Ya, kalau misalkan perlu disederhanakan, ya sederhanakan. Nah, ini untuk menyederhanakan ini perlu angka yang sama-sama bisa membagi 6 dan bisa membagi 5. Nah, kira-kira angka berapa? 1, 2, 3. 3 bisa 3. 3, 6 dibagi 3. Ya, bagi 3, ya. Dibagi 3, 6 dibagi 3 dapat 2. 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, berarti pecahan sederhananya adalah 2/5. Oke, selanjutnya untuk yang berikutnya, 4 dikali 1 sama dengan 4, 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka kita sederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan angka 4, ya. 4 dibagi 4 dapat 1, 20 dibagi 4 dapat 5. Maka setelah disederhanakan, pecahannya menjadi 1/5. Nah, itu, ya, cukup simpel untuk mengoperasikan perkalian dua pecahan biasa. Tidak harus menyamakan penyebutnya, ya. Oke, langsung ke materi berikutnya. Ini perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, ini bilangan asli 3, ya. 6 juga bilangan asli. Ini bilangan pecahan biasa. Nah, untuk perkalian seperti ini, itu sama saja seperti tadi. 3 ini langsung dikali dengan 2. Sebetulnya 3 ini asalnya adalah dari 3/1, ya. 3/1 asalnya dari 3/1. Karena di sini tidak ditulis satunya, 3 saja ini sudah mewakili pecahan 3/1, ya. Nah, untuk pengerjaannya langsung saja dikalikan 3 dikali 2 6/15, ya. 1 kali 15 gitu, ya. Karena tidak ada tidak ditulis, maka langsung aja ditulis 15. Ya, sama seperti tadi bisa disederhanakan. Ini sama seperti kebetulan seperti yang tadi. Maka ini menjadi 2/5. Kemudian untuk berikutnya ini ada 6 dikali 5 30. Ini 6 dikali 5 30, ya. /12. Bisa disederhanakan? Ya, bisa, ya. Nah, dibagi berapa kira-kira? Dibagi 3 bisa? Bisa. Coba dibagi 3. Berarti kalau dibagi 3 didapatkan ini 10, ini 4, ya. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Bagi 2 5/2. Atau bisa disederhanakan lagi? Bisa juga. 2 1/2. Nah, ini selesai, ya. Tidak bisa disederhanakan lagi, ini sudah paling sederhana. 2 kali 24 tambah 1 55/2. Ya, paham, ya? Oke, selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, untuk perkalian campuran dengan bilangan asli, maka yang pecahan campuran ini dibuat
ke pecahan biasa ya. 1 dikali 7 7 ditambah 5 12, berarti 12 per 7 dikali 4 gitu ya. Ini 4 juga sama asalnya 4 per 1. Jadi langsung saja 12 dikali 4 48 per 7. 48 dibagi 7 bisa tidak? 6 kali 7 42. 7 kali 7 49. Enggak bisa berarti ya. Jadi pecahan campuran katanya. Di 6 dikali 7 42. 42 tambah 6 48. Jadi 6 6 per 7 ya. 6 kali 7 42. 42 tambah 6 48. Jadi 6 6 per 7. Pecahan. Kemudian untuk berikutnya ini kita ke atas saja supaya lebih renggang ya. 2 dikali 3 ini perkalian pecahan campuran kan pecahan biasa. Nah, sama ya. Untuk pecahan campuran kita buat menjadi pecahan biasa. Jadi sama-sama pecahan biasa. 2 dikali 3 6 tambah 2 8 berarti 8 per 3 dikali 1 per 6 sama dengan 8 kali 1 8 3 kali 6 18. Bisa disederhanakan? Iya, disederhanakan dibagi berapa? Kira-kira dibagi 4. Dibagi 4 dapat 2. 18 bagi 4 bisa tidak? 18 4 kali 6 24. 4 kali 7 4 kali 5 20. 4 kali 4 16. Pecahan campuran katanya ini. Ya, pecahan campuran kayaknya ini. Kok enggak campuran? Tidak bisa ya. Ini tidak bisa jadi pecahan campuran. Karena pembilangnya lebih kecil ya dari penyebut. Kita dibagi 2 saja nih. 8 dibagi 2 dapat 4, 18 dibagi 2 dapat 9. Jadi 4 per 9 ya, pecahan sederhananya. Kemudian untuk berikutnya 2 kali 5 10 tambah 4 14, 14 per 5 dikali 1 per 8. 14 kali 1 14, 5 kali 8 40. 40, kemudian kita sederhanakan dibagi berapa kira-kira? 14 dibagi 14 enggak bisa. Dibagi 2 saja ya. Nanti kalau misalkan masih bisa disederhanakan, kita langsung sederhanakan lagi. 14 dibagi 2 dapat berapa? 7 ya. 40 dibagi 2 dapat 20. Nah, ini sudah habis ya. Sudah paling sederhana nih pecahannya. Berarti sampai di sini. Selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini sama-sama dibuat pecahan biasa. 2 kali 5 10 tambah 14 sama 4 14. 14 per 5 dikali 1 kali 2 2 tambah 1 3 3 per 2. 14 dikali 3 30 3 pas 10 30 42 ya. 5 kali 2 10. Nah, dibagi. Nah, ini kita sederhanakan pecahannya. Dibagi berapa nih? Dibagi 2 dulu kali ya. Dibagi 2. Dibagi 4 ya. Jadi dapat 4 4 40. Ya, 4 40 dibagi 5. Enggak bisa. Dibagi coba kita nanti ya. 4 kali 10 40 40 di sini 42 ya. Nah, ini masih bisa sederhana nih. Ya, masih bisa sederhana sama dengan 4 1 per 5. Ini sederhana lagi nih. Oke. Kemudian nomor berikutnya 1 dikali 5 5 tambah 2 7 7 per 5 dikali 1 kali 4 14 15 14 tambah 1 15 15 per 14 ya. 1 kali 4 14, 1 kali 14 14 tambah 1 15, 15 baru 14. 7 dikali 15, 7-nya kali 10 70 ditambah 5 35 100 105 ya. 70 ditambah 35 105. Benar enggak nih? 105. 70 dikali 7 dikali 10 70. 7 dikali 5 35. Betul ya? 105. Kemudian 5 kali 14 70 ya. 5 kali 10 50, 5 kali 4 20, 20 tambah 50 70. Nah. Oke, ini bisa disederhanakan? Bisa ya? Bisa disederhanakan. Dikali berapa kira-kira?
dikali, kalau kali 2 kebanyakan 1 ya. 1. Nah, ini tadi, ini tadi. 1/70 berarti 1 × 70, 1 × 70, 70 kurangnya 35 ya. Tuh. 1 × 35 / 70. Lanjut ke soal cerita perkalian pecahan. Ibu memiliki 2,5 karung tepung. Jika setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung, berapa kuintal ibu, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Berarti dikali nih. Berarti yang nomor ini 2 1/2 dikali 2/5 ya. 2,5 karung tepung. 2 1/2 karung tepung. Jika setiap karung berisi 2/5 kintal tepung, berapa kintal tepung ibu seluruhnya? Ada kali ya. Oke, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5/2. 5/2 dikali 2/5. Ya. 5 × 2 = 10. 2 × 5 = 10 juga. 1 berarti ya, 10 berarti 1 kintal ya. Berapa kintal tepung ibu seluruhnya? 1 kintal ya. Jadi tepung ibu seluruhnya ada 1 kuintal ya. Oke. Selanjutnya ibu memiliki persediaan gula dalam 5 bungkus plastik. Ada 5 bungkus plastik. Apabila setiap bungkus berisi 2,5 kg gula, berapa berat semua gula persediaan ibu? Nah, berarti 5 dikali 2 1/2 ya. Berarti 5 dikali 2 kali 2 4, 4 + 1 5, 5/2. 5/2 sama dengan 25/2 sama dengan 12 1 per berapa? 12 1/2 ya. Berarti berat gula ibu itu ada 12,5 atau 12,5 kg gulanya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti, semoga bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, jika kurang paham atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya Soal Bagus akan bahas ya. Nah, demikianlah untuk informasi atau materi perkalian pecahan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentunya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, ini ujung-ujungnya minta subscribe. Ya, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi materi dan soal latihan terbaru lainnya. Dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih ya. Dan jangan lupa di share ya pada teman-temannya di grup ya, di grup WA. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan melanjutkan tentang pembahasan materi ajar matematika kelas 5 untuk SD atau MI semester ke-1 atau ganjil, dan melanjutkannya dari pembahasan pecahan. Sudah penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan sekarang adalah pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan kali ini kita akan bahas 1 per 1 dengan mengerjakan soal-soal. Baik, sebelum dilanjut silakan di subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi terbaru dari Soal Bagus. Dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas pembelajarannya. Pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Nah, sebelum kita belajar tentang pembagiannya, operasi pembagiannya, nah sebelumnya kita akan belajar tentang kebalikan dari suatu bilangan pecahan. Nah, di sini sudah ada angka pecahan ya, 2/6. Nah, ketika kebalikan dari 2/6 itu adalah tinggal dibalik aja nih. Ini pembilang, ini penyebut. Maka ketika dibalik, kebalikan dari pecahan 2/6 itu adalah
6/2 ya. Sama juga dengan 5/9, kebalikan dari pecahan 5/9 adalah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut ya. 5/9 berarti dibalik, kebalikannya adalah 5/9/5 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dan seterusnya ya. Ini jadi 8/7. Ya ya. Ya. Kemudian 1/4 jadi 4/1. Oke, dilanjutkan. Nah, ini ada kebalikan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, 6 bilangan asli ini kebalikannya adalah, nah, 6 ini asalnya itu adalah 6/1 ya. 6/1, 6/1 sama dengan 6. Karena per 1 maka tidak usah ditulis. Nah, kebalikan dari 6 itu adalah ya, tadi 1/6 berarti dari 6/1 jadi 1/6. Nah, ini kebalikannya. Kemudian 60 kebalikannya adalah 1/60. Juga untuk bilangan yang lain 15 kebalikannya adalah 1/15. Oke ya, paham ya. Selanjutnya kebalikan dari pecahan campuran. Sama untuk kebalikan dari pecahan campuran, maka pecahan campurannya kita harus rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, untuk yang 1/1/6 pecahan biasanya adalah 7/6. Maka kebalikan dari 7/6 adalah 6/7. Kemudian yang selanjutnya ada 3/2/7. Maka pecahan biasanya adalah 3 dikali 7 21. 21 ditambah 2 berarti 23/7. Maka kebalikannya adalah 7/23. Nah, baru kita ke pembagian pecahan ya. Oke, soal bagus anggap yang lihat sudah bisa ya, tentang kebalikan-kebalikan ya, kebalikan bilangan. Nah, selanjutnya adalah pembagian pecahan. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, seperti di awal tadi 8 itu 8/1 ya. Nah, untuk pengerjaan pembagian, karena tadi kan pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ya, di awal tadi sudah dibahas, disebutkan bahkan. Nih, kita ulang. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Maka yang ini kita pun akan membalikan. Yang mana yang dibalikan? Nah, ini 8 masih tetap 8. Operasi tadinya pembagian maka jadi kali. Nah, yang 1/4 itu kebalikannya. Jadi 4/1 sama dengan 32. Ya, seperti itu ya. Kemudian 4 dibagi 4 jadi dikali 2/1 sama dengan 8. Paham ya? Ya, paham. Kemudian untuk pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, ini sama, cuma dibalik pecahannya di depan dan 5 bilangan aslinya ada di belakang. Jadi pembagi ya. Nah, 4/9, 4/9-nya tetap, 4/9-nya tetap, pembagian jadi perkalian. 5 ini asalnya 5/1 ya. Berarti 1/5 sama dengan 4/45. Ya, seperti itu. Kemudian yang 4/7 juga sama, 4/7 asalnya pembagian jadi perkalian. Ini 3 itu adalah 3/1 maka jadi 1/3 sama dengan 4/21. Kemudian untuk selanjutnya pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran sendiri seperti perhitungan yang lainnya, maka pecahan campurannya dirubah ke bilangan atau pecahan biasa ya. Nah, ini 6
kita tulis di sini 6. Ini masih bagi ya, karena harus dirubah dulu supaya tidak pusing ya teman-teman. 2 dikali 3 itu 6, tambah 1 7, berarti 7/3 ya. Maka sama dengan perkaliannya adalah 6 dikali 3/7. Ini 6 langsung saja ya, karena 6 ini 6/1, jadi nggak usah ya. Oke, 6 dikali 3 ini 18/7. Ini 1 ya, 1 kali 7 nggak usah, 7 langsung tulis aja 7. Maka 18/7 bisa disamakan, bisa disederhanakan ya kalau seperti ini. Nah ini jadi bilangan ya, yang mendekati di bilangan dikali berapa, bilangan dikali 7 yang mendekati angka 18. Kalau 1 kali 7 7 masih jauh. Kalau 2, 2 dikali 7 14 ya, 2 sisanya 4, berarti 2 dikali 7 14, untuk jadi 18 maka kurang 4 ya. 2 kali 7 14, 14 tambah 4, berarti pecahan sederhananya. Kemudian selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Sama seperti yang di atas, pecahan campuran dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, 1 dikali 6, 6, 6 ditambah 5, 11. Jadi 11/6 ini pembagian jadi kali, asalnya ini 2/1 jadi 1/2. Sama dengan 11 kali 1 11, 6 dikali 2 12. Ya. Lanjut. 4 kali 2 8, kayak agak bawah dikit ya. Nih. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/2. Pembagian jadi kali 6. Kebalikan dari 6 adalah 1/6. Sama dengan 9 dikali 1 9. 2 dikali 6 12. Sama dengan, bisa disederhanakan, maka sama-sama ini EPB-nya 9 dan 12 berapa? 3 ya. Karena 3 bisa, karena 9 bisa dibagi 3 dan 12 bisa dibagi 3. Oke, 9 dibagi 3 ini sama-sama dibagi 3 ya. Sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka jawabannya adalah 3/4. Selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, sama ketika ada pecahan campuran untuk dioperasikan, maka dibuat jadi pecahan biasa dulu. Nah, 2/1/5 kita langsung aja ya. 2/1/5 pecahan biasanya adalah 2 dikali 5 10, 10 tambah 1 11. 11/5 ini pembagian atau tanda bagi menjadi kali, 1/6 kebalikannya adalah 6/1. Sama dengan 11 dikali 6 66, 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah ini bisa disederhanakan ya, bilangan berapa dikali 5 hasilnya mendekati 66. Kalau dikali 10, 10 dikali 5 50 ya, 11 55. Kalau 12, 12 dikali 5 70 kelebihan, berarti 11 ya. Dapat 11 dikali 5 55 ya, 11 sebentar. Oh maaf, ini tadi ya 11, 12 masih bisa ya. Ini 2 nih, 12 dikali 5, 5 kali 2 10, 1 5 60 tuh ya. Berarti ini 12 ya. Oke, ini ralat ya. Mohon maaf. Ini jadi 12. Oke. Ini 12. 12 dikali 5 60, sisanya 6. Ya. Kalau 13 bisa enggak nih? 13 dikali 5. 5 kali 3 15, 5 kali 1 5 tambah 1 ya.
5 kali 3 15 5 bawah 1 5 kali 1 5 tambah 1 6. Oh, ada yang lebih dekat, yaitu 13 ya teman-teman. Berarti ini 13. Oh maaf nih, ada lagi. Berarti ini 13. 13 dikali 5 itu 65 ditambah 1 ya, jadi 66. Maka pecahan sederhananya adalah 13 1 per 5. Oke ya. Oke. Kemudian nomor 2, 4 1 per 5 diubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 5 20, 20 ditambah 1 21. 21 per 5. Tanda bagi menjadi kali, 1 per 3, kebalikannya adalah 3 per 1, sama dengan ini 63 ya. 21 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 20, 60, 3 kali 1, 3, 63 per 5. Nah, baru ini 12 ya tadi. Ketika ini kita akan sederhanakan atau perkecil ya, berarti 12 tadi sudah dapat nih. 12 dikali 5 itu 60, sisanya 3, berarti 12 3 per 5. Satu lagi, 2 per 2 5 per 8, kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 8 16, 16 tambah 5 21. 21 per 8 tanda bagi menjadi kali, 2 per 3 kebalikannya adalah 3 per 2, sama dengan 21 dikali 3. Masih sama ya, 21 bagi 3 juga ya, kali 3 juga. Iya, 21 kali 3 63 per 8 kali 2 16, sama dengan, nah ini berapa, angka berapa dikali 16 mendekati 63. Berapa kalau dikali 5? 80 ya. Dikali 4, coba kali 4. 16 dikali 4. 4 kali 6 24, bawah 2, 4 kali 1 4 tambah 2 6, kebanyakan 64. Berarti dapat 3. 16 dikali 3 ya, 3 kali 6 18, bawah 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4. Berarti di sini dapat 3. Ini 16, sisanya 63 dikurang 648, 13 dikurang 85, 5 dikurang 41 15. Berarti 3 15 per 16. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Seperti biasanya, ketika menemukan pecahan campuran, maka kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, langsung saja. 4 dikali 5, 4 1 per 5 ya. 4 dikali 5, 20 tambah 1, 21. 21 per 5. Ini masih bagi ya, karena masih di kepecahan biasa dulu. 2 dikali 4 ini dapat 8 tambah 1 9. 9 per 4 sama dengan 21 per 5 dikali, kebalikan dari 9. Nah ini tanda bagi jadi tanda kali. 9 per 4 dibalikin menjadi kebalikannya menjadi 4 per 9 sama dengan 21 dikali 4 84. 5 dikali 9 45. Ya, disederhanakan menjadi 84 dikali berapa? 45. Dengan angka berapa untuk mendekati 84? Iya, kalau dikali 2 90, dapat 1 ya, cukup dapat tegap 1. 1 dikali 45, sisanya 84 dikurang 45. 14 kali 5 9 74 3 39. Berarti jawabannya adalah 1 39 per 45, sederhananya. Oke, selanjutnya supaya lebih menghemat waktu, ini dilewat saja ya, sama soalnya seperti ini semuanya sama.
Kemudian perkalian bagian dengan pecahan. Nah ini ada tiga sekaligus operasi ya. Ada dua ya, kali dan pembagian. Nah ini untuk perkalian ya, biasa ya, untuk pembagian baru dirubah. Kita langsung saja 1 dikali 4 ditulis lagi ya. 1 dikali 4 1 per 4 dikali 2 per 5. Ini tanda bagi, tanda bagi ini dijadikan kali, dan 5 per 6 kebalikannya adalah 6 per 5. Maka langsung dikalikan. 1 dikali 2, 2, 2 dikali 6, 12. 4 dikali 5, 20, 20 dikali 5, 100. Nah, maka 12 per 100. Bisa disederhanakan? Bisa. Nah, dibagi berapa? Ya, dibagi 2. Oh, katanya sulit. Bagi 2 aja dulu. Nah, enggak apa-apa, bagi 2. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Boleh ya? Enggak apa-apa. 12 dibagi 2 dapat 6. Ya, 100 dibagi 2 dapat 50. Tuh ya. Oh, masih bisa dibagi 2? Masih bisa disederhanakan. Boleh. Sederhanakan lagi. Dibagi 2 lagi. Ya, 6 dibagi 2 dapat 3. 50 dibagi 2 dapat 25. Masih bisa disederhanakan? Ya, habis ya, sudah nggak bisa, sudah mentok ya. Ya itu ya, kalau misalkan kesulitan untuk menyederhanakan, maka boleh dibagi. Ya itu ya. Selanjutnya soal cerita pembagian pecahan. Ini di kelas Siti dan teman-teman, di kelas Siti dan teman-temannya melakukan praktik membuat kue. Setiap satu kali membuat adonan membutuhkan 2 1/4 kg tepung. Apabila disediakan tepung 18 kg, berapa kali adonan yang dapat mereka buat? Oke, berarti ini 18 kg. Ya, 18 kg dibagi 2 1/4. 2 1/4 kg. Langsung saja 18 dibagi 2 1/4 sama dengan 18, tanda bagi menjadi kali. Ntar dulu, ini dirubah dulu ya, dirubah dulu. 18 dikali 2 dikali lagi 18 dibagi 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, 9 per 4 sama dengan 18 dikali, nah baru 4 per 9 sama dengan 18 dikali 4 40, 72 ya. 72 per 9 sama dengan 72 dibagi 9 adalah 8 kali 9 72. Maka berapa kali adonan yang dapat mereka buat? 8 kali. Oke, sampai di sini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.